Kesabaran yang disertai iman kepada Allah membawa kemenangan. Orang yang bahagia ialah orang yang berwaspada dan mengharapkan syafaat dari Tuhannya dengan amal-amal solehnya. Bila kamu memohon sesuatu kepada Allah, dan berdoa, maka ikhlaskanlah niatmu, demikian pula puasa dan solatmu. Janganlah bersumpah dalam keadaan kamu berdusta, dan janganlah menutup sumpah dari orang yang berdusta, agar kamu tidak menyekutui mereka dalam dosa. Taatlah kepada raja-rajamu dan tunduklah kepada pembesar-pembesarmu serta penuhilah selalu mulut-mulutmu dengan ucapan syukur dan puji kepada Allah. Janganlah iri hati kepada orang-orang yang baik nasibnya, karena mereka tidak akan banyak dan lama menikmati kebaikan nasibnya. Barang siapa melampaui kesederhanaan, tidak sesuatu pun akan memuaskannya. Tanpa membagi-bagikan nikmat yang diperolehnya, seorang tidak dapat bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang diperolehnya itu. Terima sayang atas dukungannya. Subscribe, like, share, and comment. Terima sayang telah menonton, dan ketemu lagi di video selanjutnya.